itu pas dia ku di hotel mau arani aku gara-gara kecili gara-gara dia pusi konconi jadinya aku ambil anak-anak tiba-tiba sing jero hotel aku koncoku arek bar aku waktu itu kan aku masih menerima job nyanyi ya itu ada temanku dari luar kota aku job nyanyi wah apa koncon-koncon aku luar kota uang ya akhirnya dia rumono dan dia ku gak polisi lurus dan itu habis itu polisinya juga minta maaf karena kisinan karena salah orang. Soalnya rek jenenge wong lapor polisi ku harus bukti itu harus lengkap, harus detail ya. Gak gelem polisi ku masuk jare polisi. Disogok-sogok tapi lek like, bukti niku gak jelas, gak detail polisi gak mau. Nah, waktu iku pengen tak nanti aku lek like, terus-terusan duel-duel terus aku bakal speak up, aku bakal spill WA-ne dhek sing njaluk-njaluk sepura gara-gara dhek salah iki. Salah fitnah aku dikira jare aku mbek lanang ternyata nek jero hotelku, hotelku connecting dan itu isinya teman-temanku semua. Ya kono kula gak salah ku ono arek rolas lek gak salah. Ya, arek rolas nek kono lek gak salah. Terus areke dengan PD-nya muara mek polisi bareng akhir orang aku bener ya ora ya tak warani nek polsek langsung polisi terus minta maaf. Ujung-ujung ngapa? Enggak Mbak, ini diselesaikan aja berdua sama sama yang sama si Mas F. Hah? Pak, saya itu udah enggak ada urusan. Saya udah enggak ada hubungan aku ngono. Wisin rek terus amang ini polisi. Sampeyan lek ngurusi arek iki, Pak. Ngurusi arek edan iki gak bakal barbar. Sing lek sampean isin dhewe. Dan akhirnya bangun tidur aku buka WA, aduh WA uake, jalan-jalan sepuro, tak sepi lo ya, sampai nggak fitnah jadi aku digrebek. Temen, aku selama ini mau menang rek, gak tau aku jenengi nyuwangkem dek live yo, tapi tambah ini kok aku ambil keluarga aku sih diserang. Maaf ya, tuh habis ini kamu gak mau dong ketemu aku lagi. Aku izin aku gara-gara arah-arah lagi kan Dani arah-arah gak mungkin ngakuin hal bodoh seperti itu jarane. Lali yo sapa sing aku yang ngono. Lupa ya, siapa yang WA seperti itu? Aduh. Lali. Tak sapilah nantilah chatnya ya. Masih ada semua kok, chat-chat itu masih wadah semua. Ya apa ini? Gara-gara aku sih bodoh mambengi. Aku jadi gak bisa ketemu kamu lagi, no. Jadi aku kegerebek, jadi ini. Aku kegerebek nih. Ini, Lek. Ini ya, logika. Lek, kan mau waras ya. Lek, kan mau waras. Wis purani, Lek. Aku gak ngoblong-ngoblong nih kalian. Lek, kan aku mau waras. Lek, emang digerebek. Ini momen. Momen, coy. Momen. Aku kegerebek itu di video harusnya. Di video, di speak up. Oh, jeneng ide emu. Enggak lagi pasti. Aku yo sing real salah iku. Kalau nak bukti, gur omongan. Dengan PD-nya keluar-keluar. Dengan PD-nya keluar-keluar. Iki nek kene iki iso gak sih rek didelok? Aku yo kaget ana sing komen jane cara dhek iku jahat sampean wis di penjara. What? Kamu tahu? Perselingkuhan itu bisa dilaporin ketika dia itu benar-benar kegap, dia itu berhubungan amit ini, ya. Terus keluar air gitunya itu. Terus dengan dia yang gila uang dengan cara semua hal itu dihalalkan sama DE. Wes pasti lek modalane DE mesti di video, di-upload. Lek jane ben dhek gak ketok salah ngono ya ngokon koncone iku sing ngomong iku. Koncone pokoke kon upload ya. Saya ngene lho Mbak, Mas ya. Sampeyan kan yo gak goblok-goblok nemen, sampeyan kan yo di sekolah, sampeyan dolaran HP kan kudu kon cerdas ya. Terus lek semisal enek wong wedok selingkuh. Kok dengan bangganya aku iku mameri di sosial media. Apa kok gak dikasusne aku iki? Iya kak. Terus apa dengan aku posting, aku berani posting, aku ambil uang lanang liyo. Apa kok aku gak di kok gak di kasus-kasus nih? Iya kak. Itu gara-gara sakit hati karena aku gak mau diajak rujuk atau gimana? Sampai ngelek-ngelek ngono. Hah? Terus ngomong, wong wedok kok geleman? Hei, dari awal perpisahan iku yo. Perasaanku aku ngurkar wong lanang siji lho. Kak ono aku nemplok lanangan kono, nemplok lanangan Rini, Rono Rini.
tau ngerti aku nemplok lanangan Ronor ini. Aku itu enggak sebenarnya mbak ya, aku itu udah enggak obahas. Cuman makin kesini mbak, jeneng aku well, iku ngaruh mbak karirku mbak. Ya bukan aku bahas ini. Tamarin kok aku sing dialek-alek momen delokan dhewe hujatan kayak ngono. Ya. Terus wis semua kalian semua kan pasti mengalami percintaan ya. Biasane sapa sing salah iku sing kelaran rek. Lebih sulit untuk melupakan karena penyesalan dia udah menyakiti orang yang udah tulus sama mereka. Aku itu mau speak up mbak, karena kan yang tahu sifat dan watak dia itu aku nih ya. Aku itu cuma pengen hidup tenang, aku pengen hidupku ayam ambek keluarga baruku. Ngono lho cah. Lele wes ngerti sing wes yo wes ngapain kamu itu kalau ada aku live lah, ada di postinganku lah apalah. Kon selalu menyudutkan aku rek, cek apa? Cek apa? Kon selalu banding-banding nih bojoku, kan selalu ngelak-ngelak bojoku kayak seakan-akan kalian tuh sempurna gitu loh. Masih ngejalanin orang pikir aku lihat sih tapi lagi bojoku, ya wes berarti aku yang terbaik kayak aku. Mbak di delok ngomongin Mas Andri wes di upload deh TikToknya Mas Andri. Aku kenalan sama Mas Andri ku tanggal piro, bulan piro. Aku menang, aku bahas, dan wes sing wes ya wes mbak. Aku menang malah tambah dielek-elek. Lek aku bahas dari sing wis ya wis. Ya apa sih? Aku itu udah tahu, Mbak. Diam itu lebih baik. Tetapi gak ning aku. Ternyata diamku itu bikin mereka tambah lama orang ning aku. Selama iki gak apa-apa digoreng gak apa-apa. Selama ini netizen ngomong sing jare aku kegrebek lah sing ini. Lah gak teko cangkeme wong iki. Netizen gak mungkin dia tuh berasumsi kayak gitu dan dia tuh gak mungkin bikin statement kayak gitu, rek. Iya, Kak. Selama ini pernah gak Mbak Indri yang ngomong kesalahan dia itu apa? Gak pernah ngomong. Tapi kok ngerasa tersakiti terus ya setiap live, setiap opo. Wah, omongan aku selalu kayak tersuakiti, kayak dia aku sih malah disakiti. Kamu sebagai perempuan harusnya ya perasaan umpong wedok aku padha. Wong kan nggih logika, wong wedok nggih perasaan. Kudu wong wedok aku padha ngerti nih. Apa wong wedok iku kok iso wis urip tahun-tahunan moro-moro kok segampang iku? Berarti kamu itu udah mati rasa kowe selama. Cuman kamu itu nunggu perubahannya pasanganmu aja, tapi ternyata kalau enggak ada perubahan yo wis ngapain? Loh iki, masa saya kegerbak iki mana, aduh. Ajen kowe sing salah mbak, iya tidak ada yang benar di sini, sama-sama salah. Aku sih gak bisa mempertahankan rumah tanggaku karena aku bukan sekuat wanita-wanita di luar sana, ya. Kowe sing selingkuh, iki mana aku nfek, kini buktiin lah aku selingkuh. Lek wong selingkuh iku rek, delik-delik, ya. Orang kok di-upload di sosial media, enggak. Kayak dapur-dapurmu yuk. Lah gendak lah yang delen-delek. Orang mungkin mbak upload di sosial media. Orang mungkin mbak umbar-umbar kayak ono. Sepilan wong ning Labuan Bajo, wong loro nyel. Sing wis yo terus, "He, aku gak bahas." Aku gak bahas, aku bahas ketekan wong koyo dapurane jokek 1508 ngilo. Ngomong wong jarine selingkuh ngene-ngene, buktine ku endi? Ini endi? Terus lah aku gak entuk pasangan baru terus aku kon terus-terusan merenungi nasibku sing disakiti ngono rek. Iya ta, aku ki J6 cah. Ya J6. Aku itu masih butuh support system sing gawe kerjaanku cek tambah. Cek tambah semangat ya. Aduh. Aku tuh
Kae wis reak emoh, omong-omong ya, ngene iki ketekan wong sing kaken mangan micin. Oh gak dirungokne sih wong ngomong ngomong gak disaring, moro-moro nyeplas. Ya. Terus ngejudge wong sing aneh-aneh.